Dulur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kensa Channel, channel yang jarang nggak upload ya. Oke, kali ini saya main-main ke Kartika Audio karena ada yang terbaru, lur ya. Yang terbaru dari Kartika Audio, yaitu di sini. Linray-nya ini baru lur ya. Yang tengah pakai RDW ya. RDW yang kalau enggak salah itu RT24 lur ya. Pakai yang RT24. Ada 4 biji. Dan untuk yang lainnya ini seperti biasa linray dari SSD ya. Jadi yang baru cuma ada 4 di sini lur ya. Kayaknya enggak banyak basa-basi dari saya karena ini untuk subnya itu enggak ada perubahan lur ya. Tetap pakai biasanya. Dan linray juga ini yang biasa dipakai juga ya. Yang ini persayap ini biasa dipakai ya. Jadi yang baru ini cuma lur R2. Ini kayaknya RT24. Ya betul lur ya, yang RT24 produk dari RDW ya, RDW Professional Audio. Untuk keseluruhan kayaknya gak ada yang berubah emang lur ya, tetap kayak yang biasanya dipakai tuh. Nah, dapur pacunya ini mati loh, yang NX9000 mati, yang sekarang juga ini pakai KC HJX1102, ada 2 unit. Untuk keseluruhan nggak ada perubahan, jadi kita nanti langsung check sound saja loh ya, biar gak terlalu banyak basa-basi. Oke, jadi cuma ini ya yang baru dari Kartika, yang linray RDW RT24. Kita untuk selanjutnya ini langsung cek sound, dengarkan suara linray terbarunya dari Kartika.
Oh gitu lur, itu tadi suara dari Kartika Audio dengan spek terbarunya untuk Lindre ya, yaitu RT24. Oke, jumpa lagi di video selanjutnya. Video ini saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.